Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah masjid As-Sadiri bin rahmatullah. Jadi memang beberapa minggu ini sebenarnya Habib sudah balik minggu kemarin, ada kebetulan barengan juga acara minggu kemarin anak berbagi, dan besok bulan depan kan masuk Rajab, maka banyakkan di luar, mungkin nanti di awal akhir Rajab atau sudah Syaban gitu kalau ketemu lagi. Tapi insya Allah istiqomah tetap majlis ini, tidak usah takut, selagi sempat anak datang ya, anak-anak niat harus aku lakukan anak juga dakwahnya agak di pojok tempatnya, insya Allah anak harapin jamaahnya istiqomah, insya Allah kalau bertemu sebulan sekali tetap kita istiqomah insya Allah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Safinatun Najah sampai kepada syarat sah yang hukum ada 10. Yang pertama Islam. Kemarin sudah kita jelaskan tidak sah hukumnya orang kafir. Kenapa? Karena wudu perlu niat, dan niat itu perlu syaratnya seorang muslim. Wa tamyiz. Anak yang sudah memayyiz perlu sah hukumnya, kalau yang belum memayyiz tidak sah. Bersih daripada haid dan nifas. Kemudian wa amma yamna'u usulul ma'id al-bashar. Daripada syarat sahnya wudu adalah menjauhi apa yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit dari anggota wudu. Apabila anggota wudu itu muka, tangan sampai siku, mengusap bagian kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini yang dinamakan bashar atau kulit itu yang nampak daripada kulit manusia. Syarat yang keempat ini yaitu kita harus membersihkan anggota tubuh kita dari sesuatu yang menghalangi air masuk. Seperti apa kotoran di bawah tubuh, walaupun itu dari keringat. Kalau ada sebagian orang kadang-kadang menyentuh tubuhnya, itu kan cuma makruh, yang tubuh itu sunnah, jadi potong. Tapi wajib dibersihkan kalau manjang. Kalau tidak, takutnya kotoran itu menghalangi air masuk ke dalam tubuh bagian tubuh. Jadi harus dibersihkan. Kandung jamin lamanya, lamain. Seperti juga seperti orang pakai minyak pelembab. Kalau sekarang ada istilah pelembab vaselin atau ada minyak sendiri yang mana menghalangi air masuk. Ada minyak yang mencair ya, minyak vapor tidak meresap dia. Kalau yang dia yang menghalangi pecah. Kalau zaman sekarang pecah make up ibu-ibu, ada jenis make up yang dia bisa menghalangi air, itu harus dibersihkan. Ada jenis yang dia memang bisa meresap. Ada jenis jenisnya. Tapi mayoritas kalau untuk kawinan itu pasti yang susah masuk air, harus dibersihkan mukanya. Nah ini harus dihilangkan juga sebelum nak wudhu. Kalau mau sah wudhunya begitu, wa'il nami yadma yadbun alihilma. Biar airnya bisa meresap. Maka ubah alafi alal badan, begitu juga ada debu di tangan kita, di badan anggota wudhu. Kencak itu habis dari sawah, misalkan ada kebun, mau kotor dan cuci dulu kotorannya, misalkan ada tanah liat yang lengket. Bilang dulu tanah liat yang tadi bau itu buru, sehingga tidak menghalangi air masuk ke bagian anggota wudhu kita. Jika tidak susah untuk menghilangkannya, kalau susah maka tidak masalah. Susah itu kita sudah pakai sabun, jadi pasti ada siswa-siswa itu dimampukan. Itu syarat yang keempat dari syarat sahnya wudhu. Yang kelima adalah yakuna ala hurmin mayuhil ma. Tidak boleh ada di anggota wudhu kita yang bisa merubah air. Seperti apa? Seperti merubah air seperti ada tinta. Tahu tinta?
Cinta itu kalau dikenal oleh air jadi hitam airnya, berubah air di tempat untuk itu. Maka kalau tangan kita kena tinta usik dulu. Apa itu namanya wangi takpal? Minyak wangi takpal itu warna merah. Kalau kena air, air pun bisa jadi merah. Ya, tahu sama lo sekarang sudah dipakai. Minyak wangi takpal itu dipakai untuk apa kecantikan masker. Ya. Itu bisa menjadi merah, maka harus dihilangin dulu itu, baru hilang dulu. Karena mengalami ayat yang penyok, kamu tahu. Baik, kalau sedikit tidak apa-apa. Kalau tinggalnya sedikit, tidak apa-apa. Tapi kalau banyak itu harus dihilangkan dulu. Dan karena sudah kocok pakai sabun, masih ada pisau sedikit waktu. Yang penting itu sudah berusaha untuk menghilangkan. Ya, tidak boleh ada sesuatu yang mengubah warna air ketika kita menggunakan seperti tinta atau zaman. Cuma itu aja. Menurut orang-orang air di tahu-tahu, cuma itu keseringannya. Tapi yang paling sering tinta lah. Ya, coba lah dengan pena. Kalau sabun dulu, beli lagi kena tinta. Mulai sekarang pakai tintanya. Pena tinta juga. Ya, sekarang pena tidak ada jadul. Tintanya sudah tidak tinggal dengan. Tapi kalau kita dulu, ke tangan. Jarang yang terjadi. Kemudian yang keenam, wa'il mu'bi faribati. Ya. Syarat yang keenam daripada syarat sahnya wudu adalah mengetahui kewajibannya. Artinya orang yang berwudu tahu kalau wudu itu wajib. Jangan ragu. Wudu aku ini sunnah, aku wajib, wajib lah. Kalau apalagi nak sholat, maka wudunya wajib. Apalagi dia nak sholat, wudunya wajib. Maka dia harus tahu wudu itu wajib, bukan sunnah. Sunnah, jangan sunnah wudu. Sunnah wudu itu tak jadi. Dia sudah ada wudu, cuma sudah kering wudunya, pengen diperbaiki. Contoh misalkan, dia sudah ada wudu maghrib, ya kan? Wudu maghrib tadi belum batal, dia nak pakai untuk isya sebenarnya boleh, karena belum batal, belum batal. Cuma wudu kita ini kepengen mentajdid wudu, atau tajdid memperbaharui, hukumnya sunnah. Yang kedua, kenapa dia belum batal yang lain? Dia belum batal, tapi dia nak memperbaharui deh. Anak-anak memperbaharui deh kebutuhan wudu lagi. Niatnya apa? Niatnya terjadi di wudu. Saya ingin memperbaharui wudu. Hukumnya sunnah deh. Kenapa? Karena dia tidak batal. Lain tuh. Kalau dia batal, lain cerita. Ya, itu namanya wudu yang sunnah. Kalau wudu yang wajib yang memang untuk sholat pertama kali, maka niatnya. Itu ya, itu wudu yang wajib. Lagi jangan ragu lagi kalau ragu tidak sah misalnya. Wahana yang tak terpakai menurut yakinnya, tidak boleh meyakini yang palsu dari perkara wudhu itu kita katakan sunnah. Seperti meyakini sunnah. Salah satu misalkan membasuh muka itu hukumnya wudhu. Hukumnya wudhu. Dia katakan sunnah ini hukum. Kalau dia katakan semuanya wajib, pasti selamat. Tapi kalau dia katakan yang wajib itu sunnah, bisa tidak sabun. Contoh misalkan mengusap muka. Mengusap muka ini wajib, waktu hukum. Dia katakan ini sunnah, tidak sah, bisa hukum. Membasuh tangan sampai situ, ini wajib, waktu hukum. Tahu hukum, wajib dan hukum. Dia katakan sunnah, bisa tidak sah, hukum. Nah, ada hukum mengatakan semuanya yang sunnah itu wajib dan itu masih selamat. Cuci tangan kan sunnah itu. Cuci tangan apa sampai pergelangan atau gitu. Cuci tangan sebelum nak wudu itu sunnah. Masukkan air ke hidung, kumur-kumur itu sunnah. Dia katakan wajib, masih tidak apa-apa. Tapi kalau dia katakan yang wajib itu sunnah itu masalah. Ya, tapi harusnya kita tahu sudah belajar yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Sehingga ketika kita lakukan sunnah, ya kita itu sunnah. Ketika kita melakukan yang wajib, kita yakin itu lah. Wajib, wajib itu makhluk yang wajib dan makhluk. Kemarin sudah kita belajar di Pak Tunggu, ada 6 dan Pak Tamoni. Ya, yang kedua, membasuh muka. Mana batasan muka? Di tempat muka buat tapi yuk lagu ini panjang yang lebar dia dari dalam telinga kanan ke dalam telinga kiri. Ma'ikin berwajib dilebihi bahwa wajib tidak sempurna wajib kecuali dengannya maka wajib harus dikenali dilebih ke wajib biar sempurna. Tangan sampai situ. Kemudian pusat kepala, kemudian
diusap sebagian dari kepala. Maksudnya mengusap rambut yang di bagian kepala. Kalau rambutnya panjang kayak ibu diusap di ujung sini deh, tidak sah. Harus diusap di bagian kepala, walaupun di ujung ini. Nah, sah. Dalam mazhab kita tiga ramai resa. Dalam mazhab kita syafi'i, karena membasuh kepala, mengusap kepala, mengusap kayak ini resa. Tiga ramai itu kan mengusap. Misalkan membasuh kaki sampai merah. Kemudian yang keenam tertib itu tidak beraturan mukul sama musaf malah sampai kaki. Apa dalilnya tertib? Nabi mengatakan tidak bima pada Allah. Mulailah apa yang dimulai oleh Allah. Apa mulai oleh Allah dalam ayat itu tentang wudhu. Kalau mengatakan tidak untuk bila salat fasilu wudhu wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsaku bi rusikum wa arjilkum ila al-kafir. Kalau kamu nak sembahyang, nak sholat, cuci muka dulu, basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap kepala dan basuh kaki sampai muka kaki. Mati urutan itu. Kalau dia basuh tangan dulu sampai siku, baru muka mati, tangannya harus diulang. Mukanya sah. Baik, ulang lagi tangan. Makanya harus berturutan. Itu syarat waktu wudu. Sisanya sunnah. Sisanya sunnah. Apa yang sunnah? Cuci tangan, kumu-kumu, basuh baju di hidung, cuci telinga. Lebih ke dalam usapan, mikro kali kan itu semua kan, mendudukkan yang kanan dari depan kiri itu semua. Ya, paham dong. Ini yang jangan yang ini yang perlu itu sunnah atau sebagiannya. Ya, sebagiannya aja tak boleh, apalagi semuanya ya. Ya. Dan tentang perbedaan pendapat ini lama fi jami surah lain alim majahri yang mengajar wahala orang di akhir inna alim fi ilat majahri ya sekarang dia ini ada yang tahu ada yang tahu ya al imam bin Hajar mengatakan tidak terkait masalah yang tahu atau tidak tahu ya sama dengan hukum yang tidak sah. Dia mengatakan yang wajib itu sunnah. Itu sudah ada. Kalau Imam Rida, yang tahu yang tidak boleh. Kalau yang tidak tahu usul, jangan tadi katakan dia katakan semua gerakan wudhu itu wajib pasti selamat deh. Tapi kalau yakin yang wajib itu sunnah yang tidak selamat, artinya tidak sah. Paham tuh? Jelas ini. Nah, kemudian walmah tahur salatnya sah yang berwudhu harus dengan air yang tahur. Artinya tahur itu air mutlak, maksudnya air yang suci dan menyucikan. Air mutlak itu adalah air yang belum terikat dengan nama lain secara urutnya. Ya, ini air apa? Air mineral mutlak kan? Kalau buka, kamu ngomong apa ini? Hah? Air minum, ya air. Ya ketika anak kecil, kalau anak masuk ke kopi, maka berubah namanya menjadi air kopi. Nah, kalau sudah berubah namanya, baru tidak bisa lagi untuk bersuci. Bisa diminum, suci untuk diminum, tapi tidak untuk bersuci. Kan kalau kayak gitu. Ya. Jadi selagi namanya air masih sah. Cuma memang kru berwudu dengan air minum. Itu kul muktamad atau itu makru illa darurah. Misalkan tak ada bajunya mati aku yang dia wudu, itu darurah tak apa. Kalau tak ada baju lagi. Kalau ada makru menggunakan air minum karena untuk minum. Paham tu? Nah. Jadi membahas tiga. Intinya air yang suci dan menyucikan itu yang mana dari semua yang turun dari langit keluar dari bumi ala isi patinkan. Turun dari langit warnanya apa? Misalkan. Sadar untuk wudhu. Sadar memang asli turun dari langit. Dari langit. Lalu hujan kayak itu, salju kayak itu. Apa lagi? Dan ini turun warna apa? Ini karena lo minjau apa gitu. Dan membuat tanah. Walhasil turun dari langit. Sadar untuk wudhu. Lalu keluar dari bumi, misalkan keluar dari sumu, macam kita sumi kita warnanya jadi itu, coklat. Asli sumi kita jadi itu biasa itu. Ya. Sumu keluar warnanya ada ini mungkin, kayak ada warnanya. Asli dari sumu, ya, semua yang turun dari bumi,
kristal untuk kita berwudhu. Dia suci dan menyucikan, termasuk yang dari langit itu embun. Kalau salju itu nak kita mas panasin dulu kan, kalau salju itu tergesur kan berdarah lagi seperti itu. Karena Indonesia tak ada salju, nanti untuk kita minum gitu. Ya, paham dong? Jadi harus dengan air suci dan menyucikan kalau salju. Kemudian syarat sah wudhu sudah masuk waktu. Ya, ini bukan untuk kita yang umum, tapi untuk umum yang selalu dalam keadaan hadas. Artinya yang selalu dalam keadaan hadas itu dia seperti penyakit besen. Wong besen ini besok kali aku sudah wudhu atau memang penyakit anjing itu. Nah, wong yang besen ini ditambah syarat dari yang tadi duiko. Yang pertama sudah masuk waktu boleh berwudhu. Khusus orang yang besar sama orang yang istihadah. Istihadah itu dalam penyakit dari orang bukan di waktu haid. Contoh misalkan dia sudah 15 hari haid dan malam hari ke-16 masih keluar darah. Wajib mati, wajib. Itu darah namanya darah istihadah dan penyakit inti wajib sholat. Sama itu cara sholatnya Ustaz. Nah, masuk waktu dulu. Misalkan masuk isya. Baru boleh dari istihadah, berhenti celamunya, darah cuci. Jadi celamunya berhenti, pembalutnya wudhu dan segera sholat. Dia cuma boleh nunggu nak berjamaah sholatnya. Kalau juga waktu sholat keluar darahnya, sah sholat. Kenapa? Dengan cara tadi. Dua syaratnya, pertama sudah masuk waktu, kemudian muala di daerah yang ada. Muala itu nyambung. Jadi masuk waktu isya, baru dia kecil, istinja, cuci kemaluannya, berhenti celamunya kalau memang terkena darah. Kemudian dia kalau sekarang kan pakai pembalut dibutuhkan, kalau dulu kan mungkin pakai jari. Kemudian segera berwudu dan segera sholat. Tidak boleh ngomong-ngomong dulu, makan dulu. Kalau ngomong-ngomong dulu, makan dulu, keluar darahnya pulang lagi dari kamu. Cuci lagi, ganti celana lagi, udah ribet. Jadi jangan deh, masuk waktu, istinja, ganti celana, langsung berwudu, langsung sholat. Itu bagi yang selalu dalam keadaan hadas begitu juga ya. Wong yang dalam apa susun pun lah kita kata besen tadi dicuci kemaluannya diikat dijadi kapas diikat tapi tidak ditaruh kapas gitu kemudian pakai celana segera lulus segera sholat. Kalau juga waktu sholat keluar kencingnya malu karena dia tidak mau sakit, tapi waktu wudhunya niatnya berbeda. Wong yang lagi besen dan wong lagi istihadah ini niat wudhunya beda, bukan nawa itu kalau wudhu saya niat wudhu yang wajib apa sholat, itu untuk orang yang tidak selalu dalam keadaan hadas. Kalau orang yang selalu dalam keadaan hadas, maka niatnya nawai istibah atau sholat. Saya niat biar dibolehkan melakukan sholat fardu. Kenapa? Karena ada wudhu tadi. Ayo, jadi syarat yang baik ini khusus bagi orang yang selalu dalam keadaan hadas. Jelas? Jelas tak? Jelas. Kita masuk ke bab berikutnya. Faslun nawaqidul wudhu arba'atul asyar. Ya, pasal yang menjelaskan yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Yang pertama, al-kharij min ahli sabilin min kubur atau kubur rihun atau kayu illa bazin. Yang membatalkan wudhu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan depan dan belakang. Anginkah itu atau selainnya? Maka membatalkan wudhu kecuali mandi. Bertanya lah ucap mana Ustaz keluar mandi tapi tidak ketemu wudhu. Susah dibayangkan, cuma satu kondisi. Mau bisa keluar mandi tidak batal wudhu. Dia lagi ada wudhu, dia duduk di pasir, jadi dia tidur. Dia tidur mimpi basah. Wudhunya tidak batal tapi dia wajib mandi lah. Kalau dia tidur di masjid, segera tegak langsung keluar. Karena tidak boleh berhubung yang lagi dalam janabah duduk di masjid. Ya, harus keluar ke daerah masjid atau cepat mandi. Ayo. Ya, kalau dia matang itu tidur di masjid. Kalau dia mimpi basah, dia mau keluar. Kalau mimpi basah, langsung keluar di masjid. Cepat mandi, baru masuk lagi. Karena dia dalam keadaan-keadaan dan semaksud yang diharapkan. Nah, ini keluar ini disebutkan angin pun begitu. Kurus sih
niat baik itu tidak apa-apa. Tapi kalau keluarnya itu keputihan lahir ya sudah apa kecapean ibu-ibu itu najis ternilai seperti ibu Ami, ya dia dibersihkan. Nah kentut atau keluar yang tidak biasa keluar cacing. Ya, cacing cacingan makan obat cacing keluar cacing itu juga pembatalan dia tidak keluar kotoran tapi keluar cacing. Cacing cacingan kan minum obat cacingan keluar keluar cacing batal tak wudhu batal ini tidak biasa juga dia tidak ada nyuwun yang lagi keluar cacing juga cacingnya sudah ya ini maksudnya keluar cacing membatalkan wudhu dan membatalkan intinya keluar sesuatu batal wudhu. Oke, keluar darah tadi istihadah kan atau istihadah atau keluar darah itu dia sakit misalkan keluar darah, makan yang panas panas dalam keluar darah, itu pun tetap membatalkan wudhu. Wal asal keluar batu, jangan ini, kok kencing batu? Ada kejadian satu kemenangan dulu waktu di santri di Malang, dia ini kena penyakit kencing batu, jadi dianjurkan lagi waktu Madura pak. Dianjurkan makan buah yang apa? Buah ini semangkuk buah semangkuk sama hijaunya jadi kerupnya hijau buah semangkuk dibeli dengannya diminumnya ajaran mau Madura diminumnya keluar batu nih ya keluar tidak keluar kencing lagi keluar batu pas keluar batu itu baru kencingnya lancar jangan ini batal ya keluarnya batal keluar asal keluar dari salah satu kolam depan dan belakang walaupun itu angin tentu batalkan wudhu kecuali mani keluar mani dapat wudhu jangan tuh keluar mani dapat wudhu cuma satu kondisi duduk pangsino dia lagi lantai dalam keadaan wudhu duduk pangsino kan tidak membatalkan wudhu. Mimpi basah ada. Yang penting bangunnya tetap kayak itu. Nah sisonya pasti batal lah. Mungkin keluar mani itu nyentuh hari beda batal. Nyentuh hari itu kalau batal. Apalagi sampai hubungan jelas batal ya. Walahan wajib ke mani. Jadi cuma satu gambaran mani itu tidak membatalkan wudhu itu tadi. Sisanya batal. Dan wajib mandi wajib. Nah cuman kalau ngomong ini dari lahir gak punya kemampuan. Amblas, so amblas, terus deh. Dan lain, Karena sebelum musad dan sebelum kalian naga semena sebelum mulai ayat mahalir dalam empat dan terawih. Kehadiran bina dihadir bina. Ada yang sedang terawih pada yang ilham bina pada itu kita akan main. Dan empat alat berupa was empat dan empat deh. Dan lima yang kau diminair di ayat mahalir kan. Nah, ini permasalahannya punya dia ini tidak hati tertutup tempat kencing yang besar tertutup. Caranya dibuat lubang, di mulutnya itu bisa kencing atau bisa buang hajat dari sini. Dengan operasi, kalau lubang yang dibuat itu di bawah ma'idah, di bawah ma'idah ini. Lambung, faedah di lambung itu, empat pengisian makanan itu di bawah lambung dibuat sini, di bawah pusel, di bawah pusel lemaknya dengan tangannya kan pusel ini patokannya lambung gitu di bawah pusel, dia buat lubang untuk kencing, itu membatalkan wudhu kalau memang dioperasi dibuat di bawah pusel, tapi kalau di atas pusel tidak membatalkan. Nah, B, Yoni punyonyo tidak tertentu cuma karena satu penyakit dapat kencing dari situ dibuatlah lubang di situ di atas dan kalau dia masih di bawah maka tetap wajib batal tetap batal tapi kalau di pucuk maida di pucuk pusing itu tidak batal karena yang aslinya masih ada kalau keluar dari yang aslinya lubang tapi kalau udah katinya namun di pucuk pusing tidak batal kalau di bawah pusing batal ini jika terjadi jika terjadi maka dijelaskan hukumnya oleh para ulama. Dia yang pertama yang membatalkan wudhu keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau belakang, kencing dan selainnya,
kecuali wudu mandi cukup karena satu kondisi saja, sisa kondisi yang lain pasti batal wudu. Yang kedua, jawab akal binau min awiri, yang membatalkan wudu. Yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal dengan tidur atau selainnya. Apa itu tidur? Jadi al-aqal al-mana hilangnya akal, zawal hilang akal. Akal itu apa? Akal itu apa? Akal itu menurut bahasa al-mana yang menghalangi kita. Yublah ala gariziyah yu'rah bi'an sifatul gariziyah yang bawa al-a'ilin bi'baruwiyah inda salamatil ala al-latihi hawas al-khams umi'a akal bi'anna yang na'usahiku minat dikabil fawahish. Definisinya akal itu disebutkan dalam kitab ini. Apa definisinya akal itu? Al-mana. Menurut bahasa akal itu al-mana yang menghalangi kita. Menurut syariat akal itu adalah dimutlakkan atas dari perasaan. Menimbang perasaan yang dengannya sifat garis ini mengikuti ilmu yang dia pahami ketika dia assalamatul alat alatihir awas. Selagi panca indranya itu sehat, akal akan berfungsi dengan bagus. Karena ingok dengan mata kita berpikir, betul tak? Karena mendengar dengan kuping kita berpikir, karena mulut yang kita ucap omongan kita berpikir, karena menyentuh sesuatu kita berpikir. Ya, karena kita makan ada rasa tidak kita berpikir lemahin. Ya, nah dari lima awas ini, kita awas panca indera ini kita bisa berhati-hati. Pecah minum kopi panas, kopi panas. Dari mana kamu tahu panas? Dari akal. Jadi ketika ngaso panas, lidah ini merespek langsung akal berpikir panas. Halo. Nah ini akal kita kafir, zawal dan akal dengan tidur. Tadi akal kita tak sadar. Apa yang definisi dengan tidur? Membuat istirahat, selalu timah, minta jalan berkubah, masalah. Ini definisi. Kalau ngantuk itu mata jam kuping masih dengar. Tapi kalau tidur itu sudah mata jam tidak dengar lagi itu tidur. Lalu jadi majlis ngantuk, dia masih dengar suara orang cuma tidak dengar lagi. Kalau tidur itu lama jam tidak dengar, itu tidur. Kalau ngantuk itu dia pejam mata, tapi kuping masih dengar, walaupun tidak apa. Apa itu tidur? Tidur itu sebenarnya sebabnya secara ilmu kedokteran ini sebutkan di sini. Istirahat asal di mana? Jadi makanan kita diukur ini ketika diisen. Dia menimbulkan dia di kena matahari juga di siang hari, dia ini membakar menjadilah seperti embun. Apa uap bahasa? Uap itu naik ke pucuk kepala, nah ngantuk gitu. Ngantuk itu yang membuat kita tidur. Allah Maha Kuasa. Tidak pernah pikir gitu. Yang lagi berubah gitu. Makanya kalau uap tidak bisa tidur, penyakit. Tidur ini nikmat dari Allah. Makanya ada Imam Ghazali pernah nyebutkan dalam dia ibadah kok akhir zaman ini salah sikapnya tidur. Kenapa? Karena dengan tidur dia bisa jauhi maksiat. Contoh, kalau tahun baru lemah itu tidur. Jauh lah maksiat. Cepat aja tidur aja tidur sama kan apa lah kalau jalan-jalan. Jauh lah maksiat. Waktu Imam Ghazali nyebutkan salah satu ibadah umat akhir zaman tidur. Cuman jangan tidur di majelis, kena kutuk ini. Kenapa tidur di majelis? Artinya, kenapa itu dari Imam Ghazali dengan perhubung yang tidur pasti jauh dari masa. Nah, hilangnya akal salah satunya dengan tidur. Apalagi hilangnya akal dengan junun. Ya, hilangnya akalnya secara yakin dengan tidur. Dengan junun, junun itu gila. Mari tuti lu syukur minal gila malam bakal ikut. Definisinya gila itu penyakit yang menghilangkan perasaan dari hati dan dengan adanya kekuatan dan gerakan. Oh gila, bisa deh jalan-jalan ya. Cuma dia dekati syukur, dari hati dia dekati lagi ya sama lu. Kati akar.
anjurun kulo ketolak gilo jadi macam-macam yang paling bahaya gilo perasaan gilo ini anjurun kulo ada orang gilo ini dua saja kondisinya ada gilo mustatirnya ada gilo mustatir gilo yang mustatir itu gilo terus dia memang gilo memang sudah gangguan perasaan yang diobat di cakar ada kaca ada gilo mustatir itu dia makan obat ya. Habis dosis obatnya, gilo lagi ada aja. Nah ini gilo berarti ketika dia makan obatnya sadar dia wudu. Habis dosis obat batal wudunya. Gila kok gila lagi akhirnya. Makan lagi tetap sehat lagi. Wudu lagi gimana soal. Ya itu juga termasuk yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal atau satunya dengan gilo. Buat elma, elma itu pingsan. Mari menuju suruh menanggul maafur Allah. Elma itu pingsan karena lemes kekurangan darah. Jadi dia lemes karena pingsan. Itu membatalkan wudu. Kenapa hilang akal? Ada lagi sholat dakwah muslim berjunub. Ia susah bersabar adalah wajib dalam. Ada lagi namanya sholat. Sholat itu pecah sejenis penyakit ayam. Tahu penyakit ayam? Kalau kena jadi ada dia ni yang langsung nyampak deh. Tuh, ada dulu kawan anak sholat sebelahnya waktu di pondok udah gesek kalau ingat yang waktu yang di malam dia ini sakit pak ada penyakit cahaya jadi lagi tegak semayang langsung kepala ke tempat sujud langsung nyapa gitu. Nah ini membatalkan wudu, membatalkan sholat jelas kesian gitu berdegi badan besar udah tuh pada saat itu jangan si kopi yang batal. Inilah orang-orang kalau nyimak si kok nyampak si kok yang sebelahnya kanan atau sebelah kiri si kok batal itu mulutnya batal oke lah untuk tolong nyimak ini jangan semuanya batal ini kalau panik batal itu sebangis no. Si yang imam dia kasih makhluk benar jadi ketika terjadi seperti itu si kok ya imam yang di kanan dia atau di samping kiri dia atau di belakang kita nyimak kalau ada si kok sudah batal ke kanan dia yang kiri gak usah lagi yang belakang gak usah lagi kecuali kalau ada kaki ke dalam waktu kita di belakang berikutnya yang batal untuk bantuin mobil jangan batal garo-garo mantul ini asor asor ini juga daripada yang menghilangkan akal jauh gak nyampak pingsan nyampak pingsan hilang akal yang batal ya wasyakra khabar bil ajal ma'atar ikhtilal mutu syukur atau mabuk mabuk nih meminum sesuatu yang memabukkan jadi mabuk. Kullu mushkilin haram kata Nabi. Setiap yang memabukkan haram, nanti benda padat, benda cair, semua yang memabukkan haram. Nak lem yang hisap udah kecil kan lem hisapnya mabuk haram. Nah ini mabuk sengaja atau tidak hilang ke akal batal. Jadi kalau dia lagi mabuk batal. Kalau dia ada wudu, tadi ada wudu, dia tidak sengaja minum pikir dia banyak putih sempit. Tak tahu dia minuman, minumnya no, kata dia hilang akal. Dengan mabuk tadi. Aku mau minum segera besar pun mabuk, kata ibu tadi. Dia lebih kuat biasa minum, walaupun biasa minum sedikit banyak pasti ada wudu. Akan hilang. Maka disebutkan mabuk itu definisinya dalam kitab fikih ini. Apa definisi itu? Khobar bil akal. Akalnya tidak benar. Ma'akal wayang-wayang. Siapa minggir? Ikhtilal mutu. Ngomongnya tidak ada rapi lagi. Ngacu. Nah itu kalau itu berarti mabuk. Jadi khobar bil akal. Akalnya itu tadi. Jadi akalnya tidak benar. Sudah kemudian tau. Nah, jalan itu mulai pergi kanan, pergi kiri. Ya, bagus dah. Pergi. Waktu lah tentu kalau ngomong udah tidak jelas kita ngalang itu tidak jelas. Lagi mabuk udah itu. Nah kalau mabuk ini membatalkan makanya dulu ketika mana di budaya itu kan dulu minum itu budaya di zaman jahiliyah. Datangnya Islam lah yang merubah budaya itu. Jadi kalau kamu nak tanya budaya jahiliyah minum juga, tapi datangnya Islam jadi Islam yang memperbaiki. Ini bukan hanya umat Islam ini diturunkan kepada semua, termasuk kita orang Indonesia semua umat Nabi Muhammad.
yang beriman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar yang mana Nabi diutus kepadanya dipilihlah suku Arab. Kenapa dipilih Nabi itu dari suku Arab? Kenapa tidak suku Indonesia? Bukan apa, ini tanya Allah, aku pilih mana? Kalau ada penanya itu tidak nanti ya, percaya tidak terima dengan ketentuan Allah. Kalau bisa kita rekomendasi lah, jadi mempelempang dengan Nabi Muhammad. Kalau bisa, ya itu kalau nak kehendak kita, apa aja Allah sudah pilih dengan Nabi Muhammad dari suku Arab. Kita itu dengan ketentuan Allah, itu yang mau iman, dengan iman dari Ridho memang kodok wal qadar min Allah. Salah satu rukun iman beriman kepada Allah dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan ulama tahabbal ardu bi hubbi ahbab. Siapa cinta Arab dan cinta kepada orang Arab kita mampu. Wa man ahbbal ardu bi hubbi ahbab. Yang benci orang Arab berarti benci kepada aku, aku pun benci kepada dia. Alhamdulillah ya. Jadi balik lagi pada pembahasan, bahasanya al-khabar. Jadi ketika zaman itu khabar ini menjadi budayanya. Pernah dulu Allah mengatakan khabar itu sedikit manfaatnya banyak mudaratnya. Kemudian Allah mengatakan lakukan kalau sholat sekarang, yang kamu udah bikin sholat kamu lagi mampu. Jadi pernah sahabatnya mampu. Maya baca kuliah yang hargai dulu. Lah aku di mata dulu dia baca aku dulu mata dulu. Batal aku nyembah apa yang kamu sembah. Akhirnya dengan ayat ayat tentang kamu sholat kamu suka Allah. Jangan dengan sholat kamu dengan mampu, ya kan? Jadi dulu kamu minumnya itu habis isya. Jadi minumnya itu habis isya. Habis sholat isya kamu minum sahabatnya. Jadi tidur kamu subuh sudah sadar lagi. Mulai sampai berlalu berapa tahun baru turun ayat inna al-hukmu tisiru hukum tisir itu adalah tikis najis amalan syaitan maka menyibu atau menjauhkan perintah dari Allah baru setelah itu dibuang oleh Sayyidina Umar itu ada satu gentong besar dibuang oleh Sayyidina Umar semua buang sampai dikatakan tengah jalan kota Madinah itu pecah ada sungai air dari semua sahabat yang punya di rumah itu. Nah, ini bertahap nak berubah mengisi dari bertahap. Apa yang begitu yang dilakukan oleh dulu para ulama kita, para wali songo itu berdakwah begitu. Dia tidak berubah kondisi, tapi diubahnya di seluruh video pelan-pelan sampai untuk mau berubah. Sampai untuk mengisahkan Allah, mengukuhkan Allah, mengakukan Allah. Itu namanya mengislamkan Nusantara. Tapi jangan dibalik. Bahaya, menusantarakan Islam ini apa? Alhamdulillah tapi kalau Islam dan Nusantara semua ulama sunnah sepakat dengan kalimat itu. Tidak berubah budaya tapi menerapkan ajaran Islam di dalamnya. Dulu kan wayang ceritanya dewa. Diubah ceritanya oleh Sunan Muria dijadikan cerita sahabat sama Nabi Muhammad. Pakai bahasa Jawa. Jadi budaya itu tidak dia pakai pengelam kalau di Jawa kan. Itu sudah dirubah oleh tetap ada. Tapi di situ diceritakan tentang sahabat, tapi mungkin saja waktu Nabi begini sama sahabat. Kalau nanti ceritanya itu dakwah, itu ini kan tidak nanti masih jauhnya yang tahu siapa ya. Kalau orang tidak tahu, buat hasil begitu. Jadi hilangnya akal membatalkan wudu. Ya salah satunya dengan mati bela itu atau dengan Nabi itu. Nah ingat tambih dalam kitab ini sebutnya terakhir. Tapi layak mengumpul ahli minal ambiya binam wala ilma di anna mengumpul layana wa ilma yukhillu bi awasi zahir wala yastahillu alaih ilmu mimma yukhillu tabiyis. Jadi ini juga kata yang kaya kita ini peringatan tidak akan batal wudhu salah satu dari para nabi dengan tidur. Beda dengan kita, kita kalau tidur kamu tidurnya kita, bangunnya kita, hati kita adalah tidur. Apalagi tidurnya kita, bangunnya kita, hati kita adalah tidur. Itu mohon Allah. Apalagi tidurnya kita. Ini para nabi tidurnya, hatinya adalah tidur. Pernah sekali kata Sayyidatuna Aisyah itu, Nabi itu tidur surah dia. Bangun subuh langsung sholat subuh Nabi masjid tidak umum lagi. Nah ini khususnya para nabi.
tidak kepada yang lain, cuma kalangan yang dikarenakan mereka dapat tidur. Ini Allah yang jadikan mukjizat untuk mereka. Eh, kemudian kalau mereka pingsan, seperti cerita Nabi Musa, ketika terjadi Allah, dia minta, dia mulai Allah kan, naiklah ke jalan Tursina. Ketika terjadi Allah, ketika Allah melihat kemuliaannya, keagungannya, baru sedikit. Gunung itu penerbangan hancur. Sayyidah, wakar Musa, sampai seperti dalam kecil, terpingsan Nabi Musa, pingsan. Itu boleh gitu ya. Kita kejut akan memahami dia terbunuh meledak. Itu membuka ya. Pingsan Nabi Musa. Apakah pingsannya Nabi Musa membatalkan wudhu? Tidak. Kenapa? Karena mereka pingsan secara berlebihan. Jasad dia tidak mampu untuk menahan gempa tadi, tapi hati itu tetap tidak tidur. Ini khususnya para nabi. Makanya imannya paling tinggi para nabi. Edang itu ini bangun juga kalau tidur, hati kita kalau kita tidur, akhir juga dia itu, betul bisa. Kalau kita sudah bisa, bangunnya kita sudah ingat sama Allah, insya Allah mungkin bisa mengikuti di makam Nabi. Bisa tak kita tidur hati kita tak tidur? Bisa kalau kita sudah dapat makamnya. Tapi khususnya ini dan khususnya itu kepada para nabi juga. Tapi tidak diharamkan umat nabi juga. Tapi tidak semua, tidak semua. Karena pernah sekali kejadian anak pribadi waktu naik di Haram. Dan Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, kalau kita duduk dengan para wali itu jatuh hati itu. Kalau kita duduk dengan para pemimpin dan para ulama, jatuh lisan, lisan itu. Jangan asal sebut, itu lebih alih, itu lebih paham. Kamu pemimpin juga, jangan asal sebut, tadi lagi taruh. Kecuali kita ada bukti, ada itu pun niatnya nasihati. Ada calonnya. Nah, karena dia saudara kita juga muslim. Kalau juga di nah, balik lagi pada pembahasan anak ada sikap kejadian waktu di aman. Baik anak itu baca rutin kami pagi-pagi yang bisa subuh. Semua anak kami untuk duduk di depan. Beliau di dalam sehari tidur itu cuma sejam pak, 50 menit. Siang hari sejam. Waktu Tuhan kadang-kadang sejam tidur, kadang-kadang tidak tidur. Jadi beliau ini kalau biasanya habis sholat kan wiritan, biasanya duduk begini, beliau itu seperti tidur. Nah, ada singkong dia ini mu'alaf dari Kanada. Nabi mu'alaf ini kan mengedepankan logika pada ibu gitu. Dalam hati juga Nabi mu'alaf ini katanya orang alim wali kita disuruh nyawin dan beliau tidur di hati dia belum nyebut di hati dia dengan lagi tak lama hari malam itu buka matanya nyingok kepada budek, budek itu sekarang setelah selesai majelis Habib Mahmud berkumpul sebelum kami Buya dari alam murid kata Tuhan kata Tuhan yang tadi terdesir kalau anak itu ada dari Tuhan zikir sama kamu jadi hati anak dan hidup dan anak zikir sama kamu kalau memang antum sebulan begitu Allah yang mengetahui tadi yang mudahkan padahal dia mati tidak apa mudah ini lagi yang bisa dikatakan sama dengan krisis. Apanya menjadi ngomong mantaslah kalau bukan daripadanya. Akhirnya Allah memberikan maaf. Bilang itu Imam Ghazali sudah bilang kalau Allah jauh hati, jangan ngomong macam. Dia tahu, dia tahu firasat dia lebih kuat, lebih tajam. Kenapa? Karena dia dekat sama pencipta kita Allah. Jadi Allah dia tahu rahasia itu kan dijadikan dalam diskusi. Komat siapa yang mendekatkan dirinya dengan wajib dan kemudian dia menambah dengan sunnah sampai aku cinta menambah itu aku berikan pandangan dia pandanganku pendengaran dia pendengaranku tangan langkah kaki dia langkah kaki aku ini hadis kursi dan kalau dia berdoa minta aku kabul kalau dia minta jauh ke aku jauh ke itu khususnya para orang yang sudah dekat sama Allah dan itu masih ada yang sama. Dapat kalilah, Pak Rolio itu
Jadi sampai situ dulu, saya salah satunya membatalkan waktu, hilang akal. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang tentang ibu yang bagaimana tidak membatalkan waktu. Terus kamu semua lagi perempuan. Masih ada pertanyaan? Belum selesai ya? Bang, kamu tunggu. Terus kan? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Habib, mengenai syarat-syarat wudu tadi yang masalah rokaat atau tidak. Aku mau nanya masalah apa hukumnya kalau kita nahan-nahan kentut atau buang angin pada saat mendekati sholat ataupun sedang sholat. Terus tiba-tiba waktu saat nahan-nahan kentut tadi kayak terasa ada yang keluar tapi ragu nih, apa itu suara perut atau suara yang keluar dari ya itu apa jelasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus. Jawabannya, kapan kita lagi sholat itu dikatakan kita batal dengan buang angin? Dua di alamat. Kalau tidak ada bunyinya, ada baunya. Kalau sifat ini tidak kate, tidak batal sholat itu. Ada bunyinya tak? Tak kate. Ada baunya tak? Atau kan kentut tak bunyinya ada bau. Ada baunya tak? Tak kate. Berarti itu tidak kentut. Itu cuma keluar perut tak. Mungkin budak ini belum makan kalau bunyi kan jelas. Mungkin belum makan. Kalau menahan kentut ya, lihat lagi sholat cuma makruh hukum sah sholat. Makruh. Kenapa jadi tak khusyuk gara-gara nahan? Nahan kencing, nahan buang hajat, nahan kentut, makruh deh, sah sholat. Jelas ya? Nah, itu jelas. Jadi namanya makruh sah sholat. Iya itu intinya mengikut alat sifat tadi. Ada tak baunya tak kate. Ada tak suaranya tak kate. Ada suara tak kate. Ada bau tak kate. Kalau musibah tak kate pasti itu belum tentu. Pasti mau bunyi perut ya. Tidak batal sholat ya. Dan ada sikap syaitan kata tadi tugasnya cuma niyo bokongnya belum sayang. Apalagi lagi nongkin pas sujud itu. Cekal suara pus. Cekal ada niyo. Itu ada tugas sikap syaitan gawainya membuat was-was. Lagi sholat. Syaitan was-was. Tugasnya mengganggu orang sholat. Maka dilanjut dengan ulama sebelum sholat baca surat kul a'udzu birabbinnas. Biar lagi sembahyang tidak was-was. Itu yang Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya itu. Dan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falentani dalam kitab itu. Ya kan? Jelas ya? Ya ada pertanyaan yang lain? Ya silakan. Ibu-ibu. Ibu-ibu mana ya? Atau ganti ya? Silakan. Ya. Belajar dulu. Ya. Oh sampai ya? Soal-soal ya. Kira apa? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kalau kita sama istri kesenggol ini bisa batal nggak ini wudhunya? Sama tentang hijab atau telkom? Bukan, aurat. Yang boleh wudhunya aurat seorang wanita kan bapak untuk kandung suami tapi saudara kandung. Tapi kalau orang tua empat itu kalau melihat aurat itu yang pertama masalah hijab. Jadi suami kita itu bukan mahram gitu. Kalau mahram gitu tidak boleh kawin. Karena bukan mahram kita boleh kan kawin. Berarti kalau kesentuh suami walaupun sudah kawin batal wudu. Dalam mazhab kita syafi'i itu belum nyampe. Harus ikut pasal lagi. Karena ada
hubungan yang halal. Dan nanti batasan Allah antara suami dan istri. Cuma makrube kita melihat kemaluan. Melihat kemaluan kita dari makrube, lagi lihat kemaluan istri kita. Cuma makrube, tidak ada arti batasan Allah antara suami dan istri. Kalau Allah kita kepada ipar, jelas semua badan kita seperti pada umumnya, bukan makrube. Kalau Allah kita dengan makrube, bapak kita, saudara kita, adik kita laki-laki, keponakan kita, anak kita laki-laki, itu Allah kita terpusat pada lutut. Begitu lagi misalkan ada anak depan adik gitu loh, masih dikatakan itu makhluk. Tapi kalau misalkan depan ipar itu semua badan, satu cakung yang bukan makhluk, bukan makhluk ipar, lagi kita bebas makhluk, makanya kita boleh kawin. Apa lagi kita bebas tahu kita mengajar menyimpan itu jelas fatal, jelas gue. Lagi kita jelaskan siapa lebih makhluk itu aduh, sudah lagi ada apa. Intinya Allah Isa itu karena butuh nikah, tapi karena dia bukan makhluk itu, lalu kita boleh kawin dengan dia. Kalau makhluk itu, kita tidak boleh kawin. Maka tetap batal wudu kalau semua dengan lagi itu, kecuali ada penghalang. Kena baju, tidak batal wudu. Jadi, tidak boleh bersalaman sama yang bukan makhluk, termasuk ipar gitu. Kalau mertua makhluk itu karena pernikahan. Jadi mertua kita salaman sama mertua tidak batal wudu. Karena dia mertua kita. Kakek mertua punya bapak, kakek tidak batal wudu gitu. Ibu salaman sama kakeknya sama suami. Tapi kalau ada adiknya suami batal. Tapi kenapa sama suami batal? Jadi begitu. Dan sebaliknya suami kepada istri tidak batal, sama ibu mertua tidak batal. Kalau istrinya jatuh, dikawin jatuh punya anak misalkan perempuan, kan bimnya lain anak bawaan. Tapi dengan kawin sama ibunya sekali dia berhubungan anaknya itu jadi anak dia secara mutlak tidak batal wudu sama bapaknya. Artinya kalau tidak batal wudu sama bapaknya jadi mahram itu. Jadi tidak boleh dikawin anak dia itu. Kenapa? Karena dia sudah datang ke ibunya. Tapi kalau kata ulama dia baru kawin dan belum sempat jima, cuy boleh dikawin sama anak dia. Tapi kalau sudah sekali dia jima, alam mutlak anak dirinya jadi anak dia. Walaupun alhamdulillah dia misalkan kecil, itu anak yang boleh dikawini. Namun kata anak diri, dia pernah datang ibunya. Faham? Ini hukum Allah. Itu hukum yang dijelaskan dalam hukum fiqih. Jadi ibu sama suami batal wudu. Jadi jangan minta salaman. Kalau masih tidak sholat sunnah lagi, sholat sunnah lagi. Kayak salamannya. Setelah itu sholat sunnahnya, apalagi itu salamannya. Itu juga nanti. Kalau ibu memang tidak salaman, paksa ubat. Dia tidak batal wudunya, kan? Sebenarnya setelah itu dia tidak salaman namanya laki itu sudah halal. Cuma masalah wudunya, batal. Itu mazhab kita. Kalau mazhab Maliki tidak batal bersentuhan sama yang bukan makhluk dengan syarat tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat baru batal. Nah ini berbeda pendapat. Kenapa? Karena memaknai ayat itu berbeda. Jadi pendapat Rahmat. Tapi ingat kita Syafi'i. Kita di Indonesia dan di Indonesia persentuhan yang batal walaupun tidak syahwat. Baik tuh, jelas ini. Jelas ya. Jadi ipar batal wudu. Ipar batal wudu. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, nanyanya di luar dari tema kajian. Boleh. Ini masalah niat. Niat dari awal di salah satu penghasil amal, niatnya itu dalam hati bunyi itu berapa pun penghasilnya ini diniatnya 10% nya untuk panti asuhan. Panti asuhan, tapi di tengah jalan kita pengen itu lagi maksudnya baginya ke panti asuhan, ke pakem gitu, baru lagi atau ke masjid. Nah itu jangan ngomongnya, boleh tak? Bila tau harus tetap dari perhitungan awal yang itu 10% tadi. Niat apa nazar? Niat. Ya kalau niatnya boleh. Nah dibagi tadi. Tapi kalau nazar itu mau khususkan. Misalkan memang untuk panti asuhan, nyatakan deh nazar. Anak nazar kalau anak sukses, anak bernazar tiap bulan, anak-anak nunjuk dari penghasilan anak 10% untuk anak yatim. Kalau nazar wajib anak yatim. Tapi kalau cuma niatnya boleh. Niatnya itu kan yang penting mau bantu dari 10%. Mau
model ke anak yatim, model ke masjid, yes. Itu niat deh, bukan nazar. Beda dengan nazar. Kalau nazar itu harus dengan apa yang dinazarkan, harus. Kalau niat deh, beda. Tahu tak bedanya nazar sama niat? Semua dua-duanya niat. Bedanya di ucapan deh. Aku bernazar. Nah, aku kalimat nazar itu yang beda. Kalau cuma aku berniat, kalau aku punya penghasilan 10% untuk anak yatim, berarti aku niat 10% ini untuk membantu orang lain. Jadi terserah aku beli dulu untuk pantai, untuk masjid. Yang penting membantu untuk orang lain. Itu boleh. Tapi kalau dia aku nazar dan bantu anak yatim deh, sudah. Tak boleh. Nazar, nazar baik. Nazar harus dikhususkan apa yang dinazarkan. Jelas ya, ada kalimat nazar itu yang membedakan. Aku ini dalam sembahyang penazar, lemah niatnya. Kalau penazar itu enggak, harus dilakukan apa yang dinazar. Misalkan anak penazar nak puasa sebulan, sebulan itu. Kumpul hajat itu sebulan. Kalau anak sembuh dari penyakit ini, anak-anak apa untuk sholat 1000 kali, misalkan. Baik dari penyakit, sholat 1000 kali. Kalau dia ngomong tiap hari, 1000 kali, udah setiap hari wajib dilakukan seluruh hidupnya. Makanya nazar itu nak pintu-pintu. Benazalah atas kemampuan itu yang lebih. Karena kali memberatkan kita untuk membayar haknya Allah. Jelas ya? Boleh. Ya, ada pertanyaan yang lain? Oh, silakan. Ambil yang puluh pun apa-apa. Namun lah. Izin berkenan terkait tentang sub wudhu tadi. Apa? Tentang wudhu. Cak mana dengan wudhunya kalau misalnya kita sedang sakit dan kita dipasang kateter. Apa? Kateter, pasang selang. Nah itu cak mana untuk sholat, kondisi sholat dan wudhunya, sedangkan kita di mana-mana diikuti oleh kantong kecil. Iya. Nah jadi itu apakah kita harus minta lepas dulu kateter baru pasang lagi kalau salah satu calon kecil? Terima kasih. Iya, kayak gitu kan dinilai kan tidak ikut ada, ya kan? Karena dia selalu bawa najis. Jadi orang yang cek itu tetap sholat untuk menghormati waktu, tetap sholat. Calon dia sholat di wudhu ke depan jam misalnya, bebas itu laku. Bisa dibutuhkan anaknya yang kubuhkan ke sholat. Tidak usah dilepaskan, dia sholat menghormati waktu. Sholat sholat tanpa berbunyi dalam sholat, dalam sakit itu tetap diwajibkan sholat. Kalau baik lagi, kubuh. Misalkan sebulan, ya sebulan kita kubuh. Capa lu kubuh? Habis zuhur, zuhur lagi. Sama sebulan, jadi tidak boleh. Kalau itu tidak kubuh sebulan, tidak boleh kan? Boleh lebih. Habis zuhur, zuhur lagi, selama sebulan, habis asal lagi. Selama sebulan berarti sudah tertutup selamanya kita dibut sakitnya setahun, berapa setahun? Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, waman nasiya sholat summa dakahu lakafartuha illa bifi'liha. Siapa yang lupa sholat, lupa ini sengaja atau tidak sengaja, kemudian dia ingat, maka kan sakit kan termasuk kita sudah tidak mampu, tidak pacar lagi lagi untuk tayamum. Tayamum tidak pacar juga. Kita sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu itu tanpa wudhu, tanpa tayamum, semayang. Jangan bisa itu lalu, itu lah semayang. Kaki ketika sembuh, kokoh sholat. Kenapa yang sholat tadi? Sholat tadi biar ente ternilai ingat dengan Allah di dalam sholat. Faham maksudnya? Itulah sholat. Namanya sholat dipakirin populer. Sholat karena tidak ada dua penyuci atau tidak bisa menggunakan dua penyuci atau sholat yang dalam keadaan adat atau susah menghadap kiblat. Dia tetap sholat untuk menghormati waktu. Kaget kalau dia baik, dia bongkok. Kenapa yang sholat itu? Kan tunggu tanya. Kenapa yang sholat pada saat posisi memang ada dipaca? Ente sholat itu untuk penilai ente tidak tinggalkan nyawa. Kenapa ingat sama Tuhan? Itu satu nilai plus di sisi Allah dan Rasulnya. Kenapa benar-benar mungkin serius menjalankan perintah Allah? Makanya ulama itu sesakit aku pasti semuanya tahu hukumnya. Jadi kalau memang dalam posisi yang saat ini selalu bawa najis kan tidak salah sholat menurut hukumnya lah. Tapi dia tetap sholat menghormati di waktu. Artinya waktu sholat aku hormat yang tetap ingat sama Allah. Tidak baca dulu, pernah ini tidak baca pagi, terletak
letak gerak kepala ini, tidak ada gerak kepala, gerak kenapa? Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dan baca gerak kepala itu gerak kenapa? Allah Maha Esa, baca yang betul. Jadi kalau kita meninggal, kita menilai orang yang tidak tinggal di sana. Walaupun kita mungkin tidak terlalu lagi. Ilham Zakallah, Wadikrun Kadir, itu kan yang kata Allah dan Pahukan. Ayat Allah mengatakan Amalukum Anusum janganlah kalian terlenah atas anak kalian dan anak kalian sampai kalian melupakan Allah, artinya meninggalkan sholat ya. Jadi intinya apapun kondisi kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sakit kan kita tetap sholat, walaupun sholat itu mahal di gogok, tapi di gogok baiknya tidak sama. Kenapa? Karena wudhu tidak pajak, ayam tidak pajak, bawa najis tidak ada kiblat. Tak tahu apa yang tidak penting sholat. Namun menghormati waktu biar aku tidak terlilai aku melalaikan sholat. Itu tujuan. Kaget kalau sehat anak gogok. Kalau anak tidak sehat, anak meninggal. Itu sudah dapat pahala jadi mungkin ingat sama Allah setiap waktu sholat. Tanya tuh, jelas ya. Nah ini yang banyak tuh Allah nggak tahu masalah ini. Niat sholat ya sholat. Usulin kalau sholat, sholat usulin kalau sholat. Para kafir nggak tahu. Sama cara sholat, jelas ya. Ya, ada pertanyaan yang lain. Ya boleh. Untuk kali ini ikut masalah mazhab. Ya. Kita nih mazhab sapi gitu. Itu Imam Syafi'i itu kunut syukur kan? Apa? Imam Syafi'i itu kunut syukur. Kunut? Kunut syukur. Berarti itu kalau syukur harus sunnah. Kunut juga. Terus gimana hukumnya kalau misalnya Imam tadi tidak kunut? Imam tadi kunut. Terus ada makmum yang tidak kunut. Pun sebaliknya terus hukum Indonesia ini kan mazhabnya Syafi'i. Berarti sunnah masjid ini rata-rata imam kunut, terus ada imam yang tidak kunut, yang pun hukumnya itu. Hukumnya begini, itu masalah sunnah. Kalau mazhab kita itu sunnah. Kalau dia rukuk kunut atau tidak kunut, kita boleh sujud sahwi. Dan imamnya tidak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi untuk imam. Sah, jadi imam salam kita sujud sahwi untuk imam. Menilai rukuk. Tapi kalau di Mekah, di Mekah atau Madinah, dia di waktu kita dia tengah ikhtidal khususnya di Madinah. Kalau di Mekah agak cepat subuhnya. Di Madinah pengalaman waktu umroh, waktu ikhtidal rakaat kedua dia agak panjang ke ikhtidalnya untuk yang Syafi'i baca kunut. Ya, jadi sempat kita baca kunut dia agak panjang ikhtidal yang kedua dia dapat baca kunut. Tapi dibuat agak panjang ikhtidal yang kedua itu biar yang Syafi'i bisa baca kunut. Nah ini menampilkan cerdasnya mereka di dalam perbedaan pendapat. Ikhtilaf hukum mati rahmat kata Nabi. Berbeda pendapat umat itu rahmat. Yang tidak pakai kunut dia punya dalil. Yang pakai kunut dia punya dalil. Imam Syafi'i kenapa pakai kunut? Karena dia punya dalil dari Sayyidina Hasan bin Ali. Rasulullah SAW salat witir di tengah Ramadan tidak pernah meninggalkan kunutnya di rakaat terakhir dari witir. Dan biasanya kalau subuhnya baca kunut di bulan Ramadan dan tidak di bulan Ramadan. Nah dari hadis itulah karena riwayat satu, riwayatnya itu ahad. Jadi bukan mutawatir sehingga walaupun riwayat itu sahih, menurut Syafi'i hadis sahih dan dia mengikuti riwayat ini. Ada yang mazhab lain dia tidak mengikuti karena satu, yang tidak ada hilang itu kunut nazilah. Kunut nazilah itu bukan hanya di subuh. Zuhur, asar, isya, subuh, subuh, zuhur, asar, isya, subuh, maghrib, beda. Apa kunut nazilah itu? Minta Allah maaf, Allah untuk bin awal muslimin, Allah merahamna, Allah muslimin, Allah muslimin, mendoakan orang muslim. Itu pernah terjadi ketika Nabi pernah mengutus orang yang hafal Quran ke satu daerah untuk mengajar Quran. Tujuh orang itu dibantai oleh orang kafir. Jadi berkhianat mereka, kafir masuk Islam, undang Pak Ustaz, sampai di kampungnya tujuh penghafal Quran itu dibunuh oleh mereka. Setelah itu nyampe kabar kepada Nabi, Nabi berdoa, minta Allah, tolong umat Islam dan hancurkan musuh-musuh Islam. Dan itu kunut nazilah disaksikan oleh banyak para sahabat. Maka kalau soal kunut nazilah, empat pertama tidak ada hilang. Jadi kalau dia ucap, kata Allah, untuk
bina orang muslim Allah perintah, bukan orang muslim angkat di tangan kamu, itu hadis dan orang perintah. Anak gak pakai juga, tapi kejut kalau baru waktu zuhur. Anak pernah bawa waktu isya, kecuali di majelis-majelis yang anak sudah ngajar pasti ngerti, tapi kalau yang belum ngerti jangan dulu bagi diri kita. Baik tuh, jadi kalau dia udah kunut, kita disunahkan sujud salim bagi yang syari. Karena dia punya nanti. Tapi kalau kita sholat tele, misalkan kunut, dia tidak apal lah, apal itu. Masalahnya kadang-kadang bukan tidak ada kunut, tidak apal. Memang tidak apal ya, apal itu kalau bisa, sayang. Tidak dapat sunnah atau kaya. Jelas ya? Jadi kalau dia yang dia meyakini itu bukan sunnah, sah sholat dia. Dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau kita meyakini itu sunnah, kursa sholat kita. Kalau memang tidak sempat kita macam, kita disunahkan sujud sahwi. Walaupun setelah salamnya imam. Imam salam kita sujud sahwi. Kita nilai ke imam rukuk. Dan kalau ada tidak sujud sahwi, tidak apa-apa sujud sahwi juga sunnah. Kenapa kita nanti berperkara sunnah? Jadi kalau hidup kita tidak sujud sahwi, sah tetap sujud kita. Jadi intinya yang tidak berkunut atau berkunut, sah sholat itu. Jelas. Kalau imamnya kunut, makmumnya tidak. Jika imam kunut, ikut imam dong. Makmumnya makmum, tapi ikut imam amin deh. Ya, itu lebih aman sebenarnya. Kita jadi makmum itu posisinya aman, aman. Ya itu juga imamnya pun ya amin deh makmum. Walaupun kita tidak mau kunut. Jelas ya. Ya, jelas. Apanya di dalam perbedaan itu harus cerdas menanggapi. Ya, ada soal sudah. Ya, tapi. Ini pertanyaannya karena membahas tentang sholat, karena ada imam itu tidak pakai bismillah pas sholat al-fatihah. Nah itu sholatnya sah. Ya untuk yang jemaahnya kayak mana? Ya dalam madhab kita Syafi'i, bismillah itu salah satu ayat dari surat Fatihah. Jadi kalau tidak dibaca bismillah berarti Fatihahnya tidak sempurna, berarti sholat tidak sah. Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dikatakan sah sholat seseorang kalau tidak baca bismillah, tidak baca Fatihah dalam sholat. Jadi dari mana Imam Syafi'i mengatakan bismillah salah satu ayat dari Al-Fatihah? Dikatakan dalam hadis dalam Al-Qur'an Allah katakan kepada kita Masani wal Qur'an Al-Azhi. Sabul Masani, tujuh Al-Masani dalam tafsir maksudnya surat Al-Fatihah. Maka dari ayat inilah dia berpendapat bahasanya bismillah salah satu surat dari Al-Fatihah. Malah Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu ayat dari setiap surat, tapi lebih muktamad kepada surat Al-Fatihah. Maka di dalam madhab yang lain, kalau di Mekah itu dia membaca bismillah secara jahat. Kenapa? Karena dia mentolerir yang Syafi'i. Kalau Syafi'i tidak baca bismillah, tidak sah sholat. Tidak sah materialnya, tidak sah sholat. Kesian. Batal kalau sholat mereka. Tanggung imam. Kalau imam yang cerdas memahami perbedaan pendapat, dia kalau memang tidak jalan apa yang cukup, baca pelan. Tidak baca dia harus baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi tetap baca. Dia dari Syafi'i tetap sah. Bacanya pelan. Kayak di Mekah. Di Mekah itu baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Dia tahu kalau anak tak baca bismillah, yang Syafi'i tidak akan sah sholat. Tanggung jawab dia jadi imam. Kalau imam yang memang ngerti perbedaan pendapat, maka tetap dia akan baca. Apalagi di situ mayoritas Syafi'i. Harusnya dia baca. Ya. Jelas ya? Ya, semoga Allah berikan kita pemahaman. Tidak apa-apa, ini masalah hukum. Jadi begitu besar, luas dan tinggi. Tinggi ini kamu, anak-anak perkatakan perbedaan dalam madhab itu terlalu tinggi. Di dalam madhab dewe ada perbedaan pendapat. Nawawi, Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Romli, Syekh Romli. Belum lagi kamu tinggi, Ibnu Qasim. Waduh, penting. Anak belum mati itu jauh. Kalau anak mati itu penting malah kamu. Tadi kalau sedikit biar terbuka. Anak makanya yang dasar dulu itu kita dalamnya. Tidak sah makmumnya jadinya. Imam makmum. Kalau makmumnya ya dia kalau dia kurang rukun ketika dua boleh dia yang kualik yang kisah dari imam atau dia ikut dengan imam yang tangguh.
Susahnya. Kenapa? Ente jadi imam. Kalau ente mengetahui makhluk ente, mazhab aku. Kalau memang ente mempertahankan makhluk ente, ente tetap baca bismillah. Tidak jahat. Seperti dalam mazhab Maliki, dia baca pelan. Tidak dijahat. Disunahkan membaca bismillah dalam surat Fatihah, tapi tidak menjahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga yang lain bermakmum di Syafi'i pun tetap sah sholat. Seperti yang di Mekah, Rabi. Baca dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Karena di Maliki, mayoritas di Mekah ini. Baru dia menjawab, alhamdulillah. Jadi kalau tidak baca bismillahnya, tidak sah yang Syafi'i. Anggup imam. Ini terikut, namanya makmum itu ikut imam. Anggup imam. Kan lemah jadi makmum. Makmum jadi imam sahabu. Kalau imam bukan anggup. Sampai hari kiamat, kamu ini betul-betul. Kalau tidak benar, kamu mesti dalam ini. Ya, jelas ya, sudah. Ya, semoga Allah berikan kita pemahaman dan tidak lainnya ini pertanyaan ini untuk kita bisa tahu bukan untuk kita berselisih paham. Ya, itulah luasnya ilmu agama. Semoga Allah berikan kita pemahaman. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Allahumma jarhati dimana ada dimana huma. Tawarrukana min ba'din tawarruk ma'asumah. Wala tadil bina wala minna wala masyikin wala maharumah. Tawarruk ala khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.